Mak. Neng kangen gak, Mak? Halo teman-teman, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku Sulastri 15 di Lukito Yaman Channel. Hari ini pagi hari ya teman-teman. Ada matahari cerah, tapi anginnya dingin biasa. Dan kalian tahu aku di mana sekarang? Dan aku sekarang ini lagi di vilanya Mbak Kakung di gunung ini teman-teman, di Kebon Jeruk. Nah ini vila yang mau disewakan buat area perkemahan ya. Dan ini ada beberapa kamar di ini kamarnya pakai itu kamar kontainer sebenarnya ya. Kontainer kosong dibikin kamar begini ya, lumayan bagus sih ya. Ini kayak pila-pila gitulah. Nah ini hari ini menjelang mau Imlek ya, besok malam kan mau Imlek. Nah bos aku yang nomor 3 mau nginep di sini, jadi aku mau bersih-bersih. Dan tadi itu aku kasih lihat, itu udah aku bersihkan teman-teman ya, udah aku sapu bagian sebelah sana tadi, yang 3 kamar udah aku lap-lap, tinggal pil aja. Nah sekarang bagian sini teman-teman, nah di sini juga kan ada CCTV tuh di luar, jadi aku aman, aku ditinggal sendirian sama Mbah Kakung. Ayo kita ikutin kegiatan aku hari ini teman-teman, bersih-bersih di pila Mbah Kakung. Semangat ya teman-teman, daripada pikiran yang enggak-enggak, lebih baik kerja lah. Oke, nah ini aku mau ngelap itu spring bed dulu teman-teman, karena ini kotornya apa, kotornya itu kena tai cak-cak teman-teman, tai cicak. Gak tahu padahal ini udah rapet tapi cicak bisa masuk, aneh. Nah ini cerah udaranya tuh, jadi alhamdulillah nggak terlalu dingin. Ini kalau udaranya mendung ini dingin sekali. Nah ini aku tadi habis nyapu atap ya, atap juga udah aku sapu, pokoknya harus bersih. Sekarang aku mau ngelap ini ranjang, karena ranjangnya tai itu teman-teman, tai cak-cak. Ini gosok-gosok. Maaf akunya jadi siluman dulu teman-teman, karena kalau ngelap ini aku harus ngerondang gitu kan. Habis ini aku juga harus bersihin kamar mandi. Kamar mandinya mana ada 6 teman-teman. Mbak Kakung kalau kabur ke gunung itu dulunya di sini nih teman-teman, tahu nggak kalian? Tidurnya di sini, Mbak Kakung kalau kabur dari rumah. Kemudian jendela-jendela lap-lap-lap udah ngepel, aku tinggal bersihin kamar mandi. Ini tadi aku udah nyapu dulu teman-teman, tak sapu, tai cicaknya dapat satu pengki, tahu nggak? Tuh ada lengket begini, ini tai cak-cak, tai cicak pada doyan berak di sini. Udahlah, yang penting jangan kotor teman-teman, sabar odot tuh.
Ulapnya asal aja lah. Nah, ini jendelanya sih nggak terlalu kotor, teman-teman. Sebelah sini, teman-teman. Karena AC-nya mah tinggi, nggak bawa tangga. Aku nggak mau juga naik-naik tangga. Ini lumayan sih kamarnya. Lumayan bagus, teman-teman. Kalau buat tidur di sini, tinggal nambahin selimut. Sekarang nyuci pintu, teman-teman. Bapakku itu orang kaya, tau nggak? Tapi mereka itu sangat hemat, sangat ngirit, nggak poya-poya, nggak kayak kita, nggak punya tapi nggak bisa ngirit, poya-poya. Ada uang pengen ludes sehari, besoknya mikir lagi. Itu Mbak Kakung bikin bor di gunung aja habis 350 juta, bayang. Itu pakai uang dia sendiri loh. Gak minta ke anaknya. Simpenan dia sama Inces tuh masih banyak. Karena mereka dari muda udah terbiasa hemat. Gak boros. Ini biasanya nggak ada yang nempatin rumah ini, teman-teman. Tadinya Mbak Kakung yang mau jalanin bisnis. Nah, ini pinggiran-pinggiran kamarnya ini kan semua pakai kayak lantai kayu-kayu begitu, kayak model-model Jepang gitu, teman-teman. Walaupun ini bohong-bohongan, ini bukan kayu asli. Meja komputer juga, teman-teman. Bukan komputer, ini CCTV tuh di depan itu. Dipasang CCTV, tau nggak? Dan nyala tuh CCTV-nya. Jangan lawora, teman-teman. Mbak Kakung itu. Ini CCTV-nya dapat ngeganti baru. Kok ini komputernya, layarnya. Ini anginnya besar sekali, teman-teman, di luar. Ini kalau kamera taruh di luar pasti udah ngeguling-ngeguling. Jadi aku taruh di sini aja. Habis ini nyuci WC sama gudang, gak tahu keburu nggak gudang. Kalau disuruh nyuci sampai sore ya mungkin gudang bisa kecuci. Juga kotor, teman-teman, harus dilap, berdebu. Ini juga layar monitor ini, tapi udah rusak. Nah, teman-teman, sekarang aku tinggal ngepel lantai ini kamar, kemudian nyuci kamar mandi sama gudang. Doain aku yang kuat ya, teman-teman. Padahal aku ini lagi main loh, bayangkan aku ini panas. Nah, ambil airnya itu ke sana tuh, ke WC. Aku mau ganti air, mau ngepel, teman-teman. Ini aku ngambil airnya di sini, teman-teman. Nah, ini WC-nya. Ini WC-nya kotor banget sama.
tai kucing, bukan tai kucing, tai cicak. Tuh, Mbah Kakung datang mengontrol. Mau ngepel. Ini sama pakai tangan, teman-teman. Hari ini mah bodo amat. Aku nggak mau pakai tangan lah. Kasih sabun sedikit. Tuh. Nah, ruangan ini udah selesai, teman-teman. Ngepelnya langsung krep, tutup pintu biar nggak kotor lagi. Halo, kucing. Tuh, salah. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Wah, saya cuma saya tengah sakit ya. Betul aja. Enak. Ah iya, tuh wah, ni orang tengok cuy tuh wah. Oh lah, ni teng. Ayo di bebe lah cia. Boleh lah, bebe itu bebe wah, boleh di mana. Mbak Kakung suruh aku pulang masak. Aku nggak mau lah. Aku bilang aku nggak mau masak. Aku mau kerja sampai selesai baru pulang. Kalian mau makan itu sendiri lah. Kata aku, kamu nggak mau makan, nggak mau lah. Kalau kamu mau belinya makan, nggak belinya udah nggak usah makan. Kabur. Tuh teman-teman, ini juga kamar lagi. Ada 3 kamar ya. 2 ruang tamu. Nah ini ranjangnya tadinya, tadi pagi itu tai itu semua teman-teman. Tai cicak. Nah, jendelanya udah aku lap, pintu juga udah aku lap. Sekarang tinggal ngepel. Nah, tuh. Nah, ini ruang tamu dan itu kamar lagi satu. Nah, ini juga semua kamar ber-AC ya, teman-teman. Tuh. Ini udah bersih, ranjangnya udah aku lap, jendela juga, tinggal ngepel aja. Aku suruh dia beli, teman-teman. Udah, biarin aja jangan makan. Udah suruh kerja di gunung, suruh masak, aku nggak mau lah, sono beli.
Ini suruhnya dibersihin semua. Nanti aku habis makan tetap aja nggak istirahat. Suruh kesini, ya mending nggak usah pulang. Mau pulang sore ke? Ini kamar ini udah dicuci, teman-teman. Nah, ini kan gerat-geratan ini juga kotor. Nanti Marinca semua pasti bilangnya, kok lama banget nyucinya? Kayaknya aku sekalian gak mau pulang. Anginnya kenceng, teman-teman, di luar. Oke, teman-teman, segini dulu ya aku sharingnya. Aku mau lanjut kerja. Nanti habis ini aku mau nyuci kamar mandi. Capek, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap harus semangat iku yang selebew, teman-teman. Oke, selebew, 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 selebew. Treat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini alhamdulillah udah selesai ya. Sudah bersih tuh. Allahu Akbar. Tuh udaranya cerah, jadi alhamdulillah nggak dingin. Nah, ini juga udah, sekarang kita tutup kamarnya, teman-teman. Tuh udah keset kamarnya. Tutup pintunya biar nggak ngebul. Oke, nah ini gunungnya Mbah Kakung tuh, ke sana masih ada loh jeruk-jeruk yang tersisa belum habis.